Bertempat di Gor Arum Binang, SMA Negeri 1 Kuto Winangun, Minggu 20 November 2022 digelar puncak acara HUT SMA Negeri 1 Kuto Winangun yang ke-38. Dengan tema Metamor Future, puncak HUT SMA Negeri 1 Kuto Winangun ke-38 diisi dengan penyerahan hadiah lomba dan pentas seni. Hadir dalam acara ini Bupati Kebumen Ari Sugianto didampingi Nyonya Iin Windarti Ari Sugianto serta staf ahli Bupati dan pimpinan OPD. Bupati dalam sambutannya mengatakan kepada para siswa bahwa kesuksesan adalah milik semua orang yang mau berjuang, menggali potensi diri, serta kaya ide, ditambah dengan penerapan teknologi dan mau belajar. Bupati berharap kepada SMA Negeri 1 Kuto Winangun untuk terus menciptakan generasi unggul, generasi yang bisa dibanggakan, serta generasi yang luar biasa. Selamat hari jadi yang ke-38. SMA Negeri 1 Kuto Winangun terus ciptakan generasi unggul, generasi yang dibanggakan, generasi yang luar biasa untuk membuat Indonesia emas dengan program Metamor Future. Tepuk tangan semuanya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kuto Winangun Sutrisno berharap di momen ini para siswa dapat terus meningkatkan prestasi agar sekolah semakin dipercaya. Untuk memeriahkan HUT SMA Negeri 1 Kuto Winangun ke-38, berbagai lomba telah dilaksanakan, di antaranya lomba basket, voli, cipta puisi, dan festival band. Dari Kuto Winangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.